anggota DPRD Provinsi Jambi Zainal Abidin menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan. Peringatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Iman ini dihadiri oleh para imam masjid, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ratusan masyarakat sekitar masjid. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi menyampaikan, jika ingin negeri berkah, maka dia mengajak masyarakat berbondong-bondong untuk ikut dalam kegiatan keagamaan. Dan tidak hanya peringatan Isra Mi'raj saja, namun juga kegiatan keagamaan lainnya. Menurut politisi Demokrat ini, saat ini masih banyak yang perlu digesa dalam pembangunan ke depan secara bersama. Zainal mengatakan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan aspirasi dari masyarakat. Di akhir kegiatan, mantan ketua DPRD Kota Jambi itu seperti biasa memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Selain bantuan untuk pembangunan, Zainal juga memberikan santunan untuk anak yatim yang berada di sekitar masjid. Suci Mayanti, Jambi TV.